Halo teman-teman, selamat datang kembali di Tony Station. Di video kali ini kita akan melanjutkan game Resident Evil 6. Oke teman-teman, jadi di episode kemarin si Chris memasuki masa lalunya, yaitu ketika dia pergi ke Edonia untuk membasmi bioweapon ya. Dan gue gak tau lah kelanjutannya seperti apa. Langsung saja kita lanjutkan guys ya. Oke guys, jadi kemarin itu kita baru sampai sini ya. Kita reload-reload dulu guys ya, supaya nanti tidak kelupaan untuk reload. HQ to Alpha Team. City Hall's on the other side of the bridge. Pick up Bravo and move in. Kita harus membackup tim Bravo guys ya. Tim Bravo membutuhkan bantuan mungkin. Iya guys, ada yang terluka di jembatan. Ada yang terluka di jembatan guys. Sorry guys, gue masih batuk guys. Lin, Pierce, si ini namanya si Pierce guys ya. Kita harus berpencar kayaknya guys ya. Oke, let's go lah, kita harus berpencar guys. Aduh, ini kenapa lagi? Cepetan, cepetan Chris. Ini si Chris ngapain malah guling-guling ke sana sini? Nah ini nih orang yang butuh bantuan kita guys. Bentar guys, kita lihat dulu. Kena gak tuh? Ini nih satu lagi nih. Gak mati guys. Peluru cuma satu lagi guys. Kita ambil dulu guys ya. Wes. I'm gonna need a bigger gun. Ada sniper guys. Captain, if you draw the tank out of position, I can take care of that truck. Bahaya guys. Dengan nyawa kita yang sedikit seperti ini mah. Kok gak mau nembak guys? Nice shooting, Pierce. Gak mau nembak si Chris seperti biasa deh. Ini gimana cara nembaknya sih guys? Pergi dulu ke sini mungkin. Kabur. Ah, takut gue guys. Mati akhirnya. Kenapa ada kamu di sini? Nah, jadi si Pierce itu pergi berpencar dengan kita itu untuk menjadi sniper, guys ya. Gak kena. Mati. Nice. Melemah lagi guys. Kita harus pergi kemana sih guys? Reunion with your partner. Aduh, kita harus reunian lagi dengan si Pierce guys. Kita harus pergi ke atas itu guys ya. Aduh, sniper guys. Sniper. Aduh, tuh kan. Cepetan Chris. Ada sniper nih. I'm heading for the upper level of the bridge. Meet me up on top. Eh,
Malah balik lagi, guys. Cepetan, Chris. Tuh, aduh, Chris. Hey, Chris. Cepetan, Chris. Gue udah tekan-tekan dari tadi. Kamu malah diem aja. Wah, kebanyakan nyangkut, guys. Uy. Tuh. Lelet banget. Kebanyakan nyangkut. Kalau Resident Evil 6 itu berbeda dengan Resident Evil 4. Tingkat ke ininya. Tingkat gak enaknya benar-benar terasa banget. Tadi yang nembakin saya tuh di mana, guys? Yang pakai sniper tuh. Gak kelihatan. Follow my lead, okelah. Tuh yang gangguin banget tuh sniper tuh. Pierce, I'm gonna lower the ladder. Come on up. Tank udah hancur, guys. Cuman masih ada sniper di depan. Oh, di bawah, di bawah. Tuh, checkpoint. Si Pin kan lagi menolong-nolong yang itu, yang terluka. Ini nggak bisa lari, guys. Aduh, kalau lagi cutscene begini, paling mengecewakan Resident Evil 6 ini. Gue terus ditembak-tembak, tapi nggak bisa di-skip, guys. Nggak bisa lari lagi, aduh. Sembunyi dulu, guys, ya. Ini kameranya kenapa? Ini buruk sekali. Hey. Oh. Musuh turun dari pesawat, guys. Belakang, guys, gak kelihatan. Aduh, sembunyi aja lah di sini lah. Eh, mana ini? Gak kelihatan. Habis, euy. Eh, musuh, guys. Yang barusan itu musuh ternyata. Hah. Makin banyak musuhnya, guys. Dari belakang, guys. Aduh. Hah, punya teman. Nangtung, nangtung, broken. Kabur, guys. Aduh.
Hah, udah gue duga, guys. Ini gak bakalan bener. Oke, kita mundur-mundur, guys. Ah. Aduh. Ini kameranya benar-benar ngaco banget. Aduh. Ya Allah, ini kamera kenapa? Kamera game-nya benar-benar. Kebanyakan aksi di game ini itu malah menambah gamenya terasa lebih gak enak, guys, asli. Pas lagi cutscene itu kita terus aja ditembak-tembak, tapi pas lagi cutscene itu kita gak bisa lari. Itu menambah kesan buruk dari game ini kalau menurut gue, guys. Si Sherry. Oh, itu si Sherry dengan si Jack kalau enggak salah. You were in Raccoon City. How do you know that? Claire. Wait. Dari si Claire. Are you Chris? Langsung mengenali kalau ini adalah si Chris, guys, ya. Kakaknya si Claire Redfield yang menolong si Sherry di Raccoon City di A. Yes, he's a mercenary. Di Resident Evil 2, guys. US government. He's no threat to the PSA. Si Jack adalah itu, guys, tentara bayaran, guys, ya. What? Nothing. HQ to Alpha Team. Reinforcements are unable to land due to anti-aircraft artillery. Take them out. Alpha Team, copy. What? We're picking up a large bogey on radar. It's heading right for you. Monster itu lagi, guys. Wow, sangat menyeramkan sekali game yang satu ini. Tapi bohong, guys. Harus kemana ini? Oh, kabur, guys. Oh, jadi kita harus ke atas. Destroy all gun. Kita harus menghancurkan itu, guys, senjata api, guys, ya. All gun. Out of the question. You need to get the safety. Kalian harus pergi ke tempat yang aman. Chances of survival were higher when I was a soldier of fortune. Huh. Mana tadi satu lagi? Ini nih. Huh. Kabur tuh, Chris. Ya, gue mau kabur. Malah seperti biasa, guys, malah nyangkut-nyangkutan. Resident Evil 6 emang aneh. Eh, kirain musuh. Ya. Chris, nembak atuh, Chris. Wow, kita dibantuin oleh si Sherry, guys. Si Chris benar-benar lemah sekali, guys, ya. Hey, si Jack jago juga, guys. Wow. Si Chris lemah banget, guys. Aduh. Oh, jadi yang menghancurkan senjata apinya itu si Pin, guys, ya. Kita hanya harus menahan ini nih, musuh-musuhnya mungkin. Cepetan, Pin. Oh, ini udah mati nih. Charges are set. Everyone get
Kabur, 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 kabur. Ini bakalan meledak nih. Next target, guys. Target, target yang satunya lagi di mana, guys? Target selanjutnya di mana, guys? Oke, pindah, guys. Oke, kita lanjut ke lokasi berikutnya, guys. Sini. Oh iya, Pak, guys, ke sini. Oke, gak kelihatan. Aduh, memang nyangkut-nyangkutan terus atuh dah. Please lah, jangan nyangkut-nyangkutan. Kelemahan dari game ini itu suka nyangkut-nyangkutan. Kalau yang mainnya gue ya, guys, gak tahu kalau yang mainnya kalian mah. I'm setting charges on the anti-aircraft guns now, but it's gonna take a while. See if you can buy me some time. Sniper, guys. Boros, boros obat. Wih, ini kameranya kemana? Apa ini kameranya, guys? Kameranya malah ke belakang. Nice. Hah. Kameranya gak mau diam, euy. Tidur aja, Chris lah. Gak usah bangun. Kita biarin aja si Chris tidur, guys, ya. Kita harus meng-cover si Pin, guys, ya. Aduh, udah lemah ternyata, guys. Ini sungguh buruk sekali. Rasain. Oh, tangan itunya, guys, mengganggu tuh. Nah. Kabur, 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 kabur. Udah selesai. Satu lagi, guys. Terus kita bisa pergi, guys. Ke bawah, guys, ya. Pin. Okay. Good job. Ternyata di sini obat banyak, guys.
Wih, nah ini nih yang gue butuhkan guys ya. Aduh, itu kakinya guys. Langsung mati ternyata. Oke. Bentar. Kita belum ke sini nih. Gak bisa ternyata. Gak jadi apa-apa guys. Sebentar tadi ada tangga guys, kelewat di sini nih. Tetap harus ke bawah guys. Si Sherry dan si Jack tadi kemana ya? Kok gak ikut lagi guys? Harus pergi ke situ ternyata. Bentar. Kita bisa mengalahkan itu, guys. Waduh, dari belakang, guys. Banyak jurig ternyata. Kabur dulu guys ah. Gue mau nembak guys. Kebanyakan ngaco kameranya guys. I need you to distract that giant POW! I can't work with that POW!
Ya. Hancur deh, guys. Baru juga turun, Mamang. Aduh, cut skinnya, guys. Kameranya malah fokus ke monster. Atuh, maha ieu teh dewek trek ngebedil ieu kalau ka fokus ke monster. Astagfirullah. Nah, kan. Mati ini mah, guys. Ini kalau lagi cut skin Resident Evil 6 ini paling buruk, guys, asli. Ngacauin aja, bikin kacau. Gue mau nembak musuh, kamera malah fokus ke monster, kan gila, guys. Yang benar aja. Malah meloncat ke bawah, guys. Aduh. I need you to distract that giant POW. I can't work with that POW around. Obat udah gak ada, guys. Diam aja lah di bawah. Balik lagi ternyata, guys. Nah. Nah. Si Finn kasihan ditinggal sendirian, guys. Aduh, ini kenapa lagi? Gak jelas. Nah, itu tuh kita bunuh dulu, guys. Sniper. Eh, bukan. Aduh, memang. Nah, mati. Ternyata si Jack ada di sini, guys. Aduh, sniper, guys. Nah, akhirnya mati juga. Nah. Ya, jadi apa-apa, guys. Sniper nih. Mati akhirnya snipernya, guys. Setelah sekian setelah sekian lama. Udah belum ini? Oh, ininya harus kita alihkan dulu, guys, monsternya. Kena. Sedikit lagi padahal. Ya, mati, guys. Guys, kita ditolongin lagi sama si Sherry, guys. Padahal partner kita itu si Pierce. All anti-aircraft guns have been silenced. Nice work, Alpha. But you're not out of the woods yet. Echo team can't land until you take care of that other POW. We'll try to hit it from the air. Find and exploit. Apaan?
Harus kemana ini? Alpha, this is Echo. Take a look at that thing's back. That device is directly attached to the organs that are keeping it alive. I don't know how, but see if you can pull it out. Sekarang kita harus gimana, guys? Terpaksa lah. Pain and exhaust. Harus gimana sekarang, guys? Musuh, guys. Ini ternyata teman-teman kita, guys. Apakah kita harus mengalahkan monster, guys, ya? Mati. Find exploit the bow weakness. Kita harus kemana sih, guys? Saya gak ngerti, guys. Kita kabur-kaburan aja lah. Sayang. Oh, ini nih harus siap-siap nih. Harus kencang banget nih. Nah. Oke. Ini musuh ternyata. Nah, oh seperti itu, guys. Jadi kita harus itunya, itu apanya namanya, punggungnya harus kita itu dulu, guys. Nah, baru monsternya bisa mati, guys, kalau kelemahannya udah kita tonjolkan. Oke, kita mandi dulu, guys. Agak bisa. I already gave the pilot the coordinates. Thank you so much for your help. Hey. Hey. We met. Apakah kita pernah bertemu? Si Pierce emosian, guys. Si Jack siapa ya? Yang jelas kita membantu mereka, guys. Si Sherry dan juga si Jack. Captain, we're crazy for letting him walk away. How many men have we lost to mercenaries like him? He's not our problem. We can't lose sight of the BSAA's mission. Emang apa masalahnya ya si Jack dengan kita, guys? To fight bioterrorism, sir. I know what we're here for, Rocky. Iya, kita itu di sini itu untuk membasmi bioteroris, bukan membasmi tentara bayaran kayak si Jack, guys, ya. Oke, guys, karena udah nge-save ya. Mana ya? Oke, guys, karena udah nge-save dan waktunya udah panjang banget ya. Asli di sini sebenarnya susah banget, guys. Asli gue sering mati sebenarnya, guys, ya. Cuman untuk menghindari durasi yang panjang, kita akhiri aja sampai di sini, guys. Kali ini kita bertemu dengan si Sherry dan juga si Jack ya, entah kenapa. Kayaknya si Pierce benci banget dengan si Jack. Karena mungkin si Jack itu tentara bayaran ya. Tapi itu bukan tugas kita untuk membasmi tentara bayaran. Kita di sini itu untuk membasmi bioteroris, guys, ya. Seperti yang Jack Po yang tadi, guys, ya.
Itu bukan zombie sebenarnya, itu adalah JFO. Oke guys, mungkin untuk episode kali ini cukup sampai di sini guys. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you in the next video.